guys, slip. Oh, ada lagi box dari belakang. Guys. Waduh. Wes. Wes. Waduh, yang di belakang enggak slip itu, ha. Waduh. Oh, wah, kosong, enggak ada sewa. Masuk Sandra di Dharma Raya Golden Dragon Royal Class. Wow. Dan ini juga ada satu unit bus apa ini sepertinya batu palas. Oh, nggak ada sewa, kosong. Bus KPB Kota Pinangbaru. Neo Celcius. Indah Transport. Waduh, bodoh. Lalu kanan. Lagi bus ALS antar lintas Sumatera, pemain Medan Jember. Bus ganteng, Nopin 166. Full sewa. Pelor cadangan. Oh, masuk lagi bus Chandra dan di belakang ada bus ALS. Wush. Oke. Nopin 336. Oh, masuk lagi bus ALS. Legendaris. Dua unit pemain UD Booster ganteng-ganteng ini ya. Finasti Jaya Mandiri. Hei. Lagi truk sawit. Pemain 6x4 tadi petak satu tutup. Apa ini pariwisata? Bus. Wah, nggak ada sewa, kosong. Lagi bus Chandra di Dharma Raya pemain Legacy SR1. Apakah ada telolet? Nggak ada telolet, habis. Lagi truk HDL 136 PS rasa Tronton muatan buah kelapa sawit petak 2 tutup. Wah, terpantau rame kendaraan yang dari arah Riau menuju ke arah Sumatera.
2 unit truk box pemain si Oren dan si Hino 500 Euro 4. Bukit Kodok dan sekitarnya terpantau cuaca sangat ekstrim. Wes, slip. Oh, ada lagi box dari belakang. Prima Donna Logistik. Tangki CPO Puso Victor. Wes. Waduh. Wes. Kalau masih baru ini. Waduh. Wes langsung mundur dia, ha. Wes. Waduh. Dan ini mau dicoba lagi yang kedua kalinya. Mungkin yang pertama tadi slip. Tangki CPO pemain apa ini, Puso Victor. Wup, ganteng bah percaya mereka ini ya, Bang Adik ini ya. Wes, baru yang di belakang gak selip itu, ha. Baru jemping-jemping, ha. Masih anak muda supirnya. Sor terus. Tuan muda. Wes. Thank you.
truk lagi, truk Hino 504, dan di belakang juga ada bus. Wah, jumpa-jumpa bus, bos. Bornya terus, ha. Masuk lagi Euro 4 melewati tanjakan Bukit Kodok di pagi hari. Wah, ditempel terus noh. Dua unit truk, apa ini, truk box, dan yang di depan ini PAG Putra Aulia Group. Langsung kena kedipan manja ini ya. Berkah Jaya Group. Masuk lagi pasukan truk seorang ini ya, berlewatan. Bus HDL. Trailer pemain Hino 500, dan yang satu lagi itu akan menarik truk Hino yang gagal menanjak sampai tiga kali gagal menanjak. Wih, mantap banget truk trailernya. BSA Logistik. Dan ini juga ada truk apa ini, Mercedes-Benz Asor. Ini satu unit dump truck khusus pemain 6x4 hari.
kali dua. Pemain Hino. Politik. Lagi ya truk apa ini, truk Hino Box Bukit Kodok dan sekitarnya terpantau cuaca ekstrim. Kalau ada truk ganteng dari belakang pemain Mercedes Benz ya, nyali ke sekuri, nyali poleng. Oh, ganteng lintas Sumatera Jawa Bali. Asap mulai ngubul-ngubul. CP menembus batas. Wah. Iya, asap. Yeah, nih. Ini ngerinya. Aduh, mobil apa tuh? Mobil pribadi itu Toyota. Cuman aja nih. Aduh, kurang giginya. Masuk 5 gua. Apakah ini Matic kayaknya pas ini? Apa masuk 3, masuk 1, masuk 5. Iya. Iya. Ih. Masuk berapa sih? Bunyi-bunyi kelet. Grogi-grogi mungkin. BK-nya pun tak ada. Masuk lagi truk bus oranye ini ya, pemain 6x2 melewati tanjakan Bukit Kodok di siang hari. Cuaca di Bukit Kodok dan sekitarnya terpantau ekstrim. Terus pemain super grid. Ada juga truk bawa apa ini, sepeda motor. Ada lagi truk sawit dari belakang. Ramai kali hari ini. Di kuster wes oke
pemain 4x2 engkel. Kelihatan ini bus pariwisata.